Presiden Republik Islam Iran Ebrahim Raisi melakukan kunjungannya ke Indonesia. Dalam agenda ini, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bambang Susatyo melakukan pertemuan bersama Presiden Iran dan membahas hubungan Indonesia dengan Iran sebagai sesama negara Islam terbesar di dunia. Ada beberapa yang tadi kami diskusikan. Yang pertama, tentu saja kita menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dengan Iran itu bukanlah hubungan yang baru kemarin muncul. Dan sebagai sesama negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tentu saja banyak hal yang tadi kami diskusikan, termasuk kepentingan umat. Tadi beliau menyampaikan ajakan kerjasama karena Iran sudah mencapai teknologi nuklir di berbagai bidang, untuk kesehatan, transportasi, pertanian, dan lain-lain, mengajak Indonesia untuk bekerjasama, menjalin kerjasama. Pertemuan-pertemuan tersebut sangat produktif dan menghasilkan pembicaraan-pembicaraan dan potensi kerjasama yang lebih erat lagi ke depan. Kunjungan kenegaraan ini bertujuan bertukar pandangan dalam pembicaraan antara delegasi tingkat tinggi kedua negara.